ke malaikat menjawab dia tak mau kemana di awal esok sekitar yang lagi setelah menyembunyikan saudaranya Tuhan aku juga minta maaf surga Tuhan teman-teman surga Tuhan aku masuk surga malaikat apa lanjutkan perjalanan perjalanan kemana lagi malaikat kesana kesana kemana naik 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 lanjutkan perjalanan melewati jembatan Siratal Mustaqim. Hah? Jembatan Siratal Mustaqim? Iya. Tak payah kan? Anak yang baik dan soleh seperti kamu. Hah? Tenang ya malaikat. Iya.
Terima kasih malaikat. I love you. Teman-teman. Teman-teman. Si Ahmad melanjutkan perjalanannya. Dia melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Tapi jembatan yang dia lewati tidak seperti apa yang dia bayangkan. Yang jembatannya kecil seperti rambut dibelah tujuh. Tapi yang dia lewati jembatannya sangat lebar, terang benderang sekali. Karena itu adalah jembatan Shiratal Mustaqim untuk anak yang soleh yang baik seperti Ahmad. Teman-teman, si Ahmad melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Sampailah dia di ujung jembatan. Dia sangat terkejut, teman-teman. Dia melihat pintu gerbang yang sangat besar. Wah, ini pintu gerbangnya besar sekali. Ini pintu kemana saja ya, Doraemon paling ini ya. Tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri. Tiba-tiba suara yang memanggil nama Ahmad. Selamat datang Ahmad, Ahmad. Ya toh, mau lawangnya mengon dewe. Saya kena suara kena rupanya. Mesti diterbuhi. Selamat datang Ahmad. Kamu siapa? Kok kenal aku? Aku adalah malaikat penjaga pintu surga. Hah? Malaikat penjaga pintu surga? Iya. Malaikat siapa teman-teman namanya? Siapa malaikat yang bertugas menjaga pintu surga? Ridwan. Malaikat Ridwan ya? Iya Ahmad, selamat datang. Kamu telah sampai di pintu gerbang masuk ke dalam surga. Aku masuk surga malaikat? Iya, silakan masuk Ahmad. Si Ahmad masuk ke dalam surga. Dia terkagum-kagum melihat indahnya surga. Dia terkejut melihat keindahan surga. Wah, surga indah sekali malaikat. Ini semuanya buat aku malaikat? Iya, ini semuanya buat kamu. Itu di sana ada istana yang sangat megah, itu buat aku malaikat? Iya, itu buat kamu. Itu di sana ada sungai yang mengalir susu, itu buat aku malaikat? Iya, itu buat kamu Ahmad. Itu ada bidadari yang cantik-cantik itu buat aku malaikat? Iya, seluruh isi surga, seluruh keindahan surga, semuanya buat kamu. Anak yang baik, berkat perjuangan dari ibuku. Mana mungkin malaikat, aku masuk surga tanpa mereka. Malaikat, gimana ayah dan ibuku? Aku tidak mau masuk surga tanpa ayah dan ibuku. Gimana mereka malaikat? Si Ahmad menangis merengek-rengek, dia memohon, gimana ayah? Kita harus berusaha meneladani Rasulullah. Dengan apa? Dengan kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Siap jadi anak soleh? Ya. Siap jadi anak solehah? Ya. Siap jadi anak yang sayang orang tua? Ya. Teman-teman? Iya. Teman-teman? Iya. Siapa yang ingin jadi anak soleh? Saya. Angkat tangan semangat yuk. Siapa yang ingin jadi anak soleh? Saya. Siapa yang ingin jadi anak baik? Saya. Siapa yang ingin jadi anak pintar? Saya. Siapa yang ingin jadi anak hebat? Saya. Anak soleh? Saya. Anak pintar? Saya. Anak hebat? Saya. Anak kuat? Saya. Anak baik? Saya. Anak kecil? Saya. Hah? Anak kecil? Hah? Teman-teman, iya. Siapa yang ingin masuk surga? Saya. Ustazah nggak mau masuk surga, nggak angkat tangan. Yuk ulangi lagi yuk. Airnya bersih apa enggak? Bersih. Jernih enggak? Bersih. Seger apa enggak? Air ini saya ibaratkan adalah kalian yang masih putih jernih seperti air ini.